Pemukaan Guinness World Records, GWR, atau Rekor Dunia Menyelam di Indonesia, menyita perhatian dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Kawasan Megamas, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ini, menjadi saksi sejarah pada Kamis pagi, 1 Agustus 2019. Indonesia mencatatkan diri sebagai penyelam berdan dengan tangan terbanyak di dunia. Rekor ini dipecahkan oleh wanita selam Indonesia yang dikomandoi langsung Ketua WASI, Nyonya Tripito Karnavian. Dengan kategori penyelam, sebanyak 578 orang dalam durasi waktu 9 menit 51 detik. Rekor ini memecahkan rekor dari Amerika Serikat dengan jumlah penyelam 368 orang. Mulai hari ini kita adalah pemegang rekor dunia. Rantai manusia terpanjang di dunia yang mana telah tercatat 578 orang yang menjadi rekor dunia kali ini dan telah memecahkan rekor 386 orang dari Amerika Serikat. Terima kasih. Ujar istri Kapolri ini disambut tepukan gemuruh para peserta. Dengan pencapaian tersebut, Ibu Tito diberikan sertifikat langsung dari GWR di hadapan para peserta di kawasan Megamas Kota Manado. Seperti diketahui, kegiatan bertaraf internasional ini akan dihelat selama 3 hari, 1 hingga 3 Agustus 2019, di ujung utara Indonesia, Laut Kota Manado. Adapun rangkaian acara yakni penyelam terpanjang di bawah air, Most People's Scuba Diving, dan pembentangan bendera terbesar di bawah air, Largest Unfurled Flag Underwater. Tercatat, peserta sementara yang dilibatkan dalam kegiatan ini tak kurang dari 3.000 peserta. Bagaimana? Anda tertarik melihat langsung kegiatan ini? Ayo ke Kota Manado, atau tekan tombol subscribe, untuk mendapatkan informasi terbaru pada channel ini, gratis. Pesan-pesan. Yang pasti bangga menjadi warga Manado, karena kali ini rekor dunia. Diadakan di Manado dan ini terjadi kayaknya satu kali seumur hidup. Apalagi terus jadi peserta terus oleh orang sini dan sangat bangga jadi diver perempuan yang ada di Kota Manado. Yeah. Ini kali pertama mengikuti atau? Kali pertama, ini kedua. Ini udah kedua karena tahun lalu udah ada acara, tapi itu pemecahan rekor wanita. Wanita selam terbanyak. Oh, berarti baru kali pertama ini untuk rekor dunia? Untuk rekor dunia, ya, baru ini. Harapannya ke depan? Harapannya ada ulang. Ya. Yang pasti ada lagi dan diadakan di Manado lagi. Oke. Warga Manado, kita bangga.